Perang sengit kembali terjadi antara sniper Brigadir Qassam dan sniper dari Pasukan Pertahanan Israel atau IDF. Dalam pertempuran tersebut, sniper IDF dilaporkan tewas ditembus peluru Al-Qassam. Selain itu, tank Merkava Zionis juga meledak dihantam peluru sniper Al-Qassam. Dilansir dari tribunews.com, hal itu diungkapkan oleh Brigadir Qassam pada Kamis 21 Maret 2024. Brigadir Al-Qassam mengatakan bahwa snipernya berhasil menembak penembak Jitu Israel. Pasalnya peluru anti-benteng kaliber 12,7 yang ditembakkan berhasil menembus penembak Jitu Israel di sebelah timur kompleks medis Al-Shifa. Selain melenyapkan pasukan Zionis, sniper Al-Qassam juga berhasil menargetkan 3 tank Merkava dan juga sebuah pengangkut personel di lokasi yang sama. Di sisi lain, Brigadir Al-Qassam mengklaim pasukannya menyerang pasukan Zionis dan menyusup ke dalam rumah sakit Al-Shifa menggunakan mortir. Dalam penyergapan itu, sejumlah tentara Israel dinyatakan tewas. Zionis juga mengalami sejumlah kerugian akibat serangan Brigadir Al-Qassam tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.